Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Ini kali ini makanya aku kepengen kamu hadirkan ya, dari apa? HKB, Bijet Klaten Gresik. Nah ini, tadi kan si siapa? Kita minta si Elvis untuk menghadirkan Mas Susanto sama Brujon ya. Itu orangnya. Monggo Mas. Lagi. Wah. Wow. Elvis sudah tak mau jawab kok. Oh. Brujon loh Mas. Bukti. Malah dia kok. Langsung aja prasmanan Mas. Oh, siap. Kayak mantan yang salaman ya. Iya. Tuh ini bos teman-teman saya. Oh dari? Klaten khusus. Iya. Klaten coklat ini Mas ya. Apa Mas? Cowok Klaten ya. Oh. Kenalan dulu ya Mas Susanto yang mana? Saya Mas Susanto ini. Oh, Mas Susanto. Panggilannya Mas? Susan Arwana. Susan Arwana? Iya. Wah, Susan. Soalnya di rumah mempunyai Arwana. Waduh. Tujuan ora kire, nek kire. Panggilane Susan kire gitu. Karena punya Arwana tadi apa? Ya masalahnya terkenalnya di komunitas Indonesia itu Susan Arwana. Mobilnya belakangnya ada ikan arwana. Gitu ya? Iya. Memang penggemar Arwana Mas? Ya penggemar Arwana. Ini kan saya juga bergerak di bidang arwana, ikan arwana. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa. Maksud sekalian tanya sih. Nah. Itu sudah dari usia berapa Arwana ini cobainnya juga kan sebelum kita ngobrol? Oh saya itu kan indukan, punya indukan. Iya. Jadi kita kan emang ternak gitu? Ya ternak. Oh gitu. Ternak arwana. Dari tahun berapa ya memang? Ya udah kurang lebih 5 tahun lah. 5 tahun ya? Ya. Sampai yang terbesar berapa senti? Yang terbesar itu indukan itu paling 90 meter. 90 senti. 90 meter toh. Tidak, 90 meter. 90 senti. Ya oke. Okay. Ini Mas Brujon. Brujon ini kayak aku kayak orang lahir gitu. Anaknya wis Brujon dulu. Brujon itu Pak Bos. Oh iya. Nah, Mas Brujon dari Klaten juga. Klaten juga. Ya, satu komunitas. Ini dua orang ini kalau di mana ada kopdar di mana-mana selalu dipanggil, dia selalu datang. Kemarin yang paling jauh di Medion ya, Pak ya? Iya. Medion sama Karawang tuh. Karawang gitu ya. Ini komunitas ke Hijet Klaten mestinya ya. Motornya Hijet ya, bukan Hijet ya, Hijet. Hijet. Nah, itu mulai kapan ada ini, Mas? Itu udah 5 tahun berarti kan. Bareng karo Arwana kuwi berarti. Iya. Sama Arwana Hijet. Ya, ya, ya. Terus sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ini kan besok Maret itu ulang tahun yang kelima. Oke. Ya. Kalau ini biar pemirsa juga tahu, jenengan di sini di HKB sebagai apa, Mas Brujon sebagai apa? Kalau saya sebagai ketuanya. Ketuanya terus? Saya sendiri sebagai humas. Oh humas, hubungan maksiat ya? Bukan bos. Oh hubungan masyarakat. Lo kan nek si umum hubungan masyarakat, coba ngerti? Wah gitu loh. Ya. Seneng banget loh sama. Tenang banget tuh, apa membenarkan gitu. Yeah. Terus ini mulai itu ya, cikal bakalnya berapa orang jenengan berdua ketemu atau pripun ini? Siapa yang awalnya kita itu berawal dari kecintaan mobil tua. Nah, kita itu dengan dimudahkan media sosial, kita mencari-mencari di HP lah. Okay. Kita mencari saudara melalui HP dahulu. Yeah. Lah kita cari-cari yang sesama pengguna Hijet. Okay, okay. Lah kita dari 1-2 orang. Berawal dari 1-2 orang itu kita merangkul yang mempunyai Hijet. Gimana kalau kita bisa menjadi satu komunitas? Nah, dalam komunitas itu ya itu. Yeah. Kita cari saudara ya Pak ini ya. Yang penting kumpul sih sesama penggemar Hijet ya. Dan itu dari tahun piro sampai piro kendaraannya? Mungkin kendaraannya ya. Itu dibatasi enggak atau bebas? Enggak, bebas. Yang tertua sementara ini masuk dari tahun berapa beberapa kendaraannya? Tertua itu kemarin itu kalau itu se-Indonesia apa se? Jenengan Rien dari Hijet yang Klaten dulu. Dari Klaten itu 82 ya? Ya punya saya sendiri. Oh jenengan ya? Jenengan Jenengan tertua itu ya? Tertua pakai teken itu ya? Gak pakai teken.
standar. Wah, hijab nganggo standar. Terus berarti ini kita biar tahu juga hijab ini sebenarnya di Indonesia juga ada komunitasnya. Ada. Nah, niku ceritain Mas, yang hijab di Indonesia sudah kira-kira berapa tahun atau dari tahun berapa kita kan enggak ya. Paham banget ya. Bentar Mas. Kalau hijab Indonesia itu kan di atas kita kan juga di atas komunitas kita kan juga ada perlindungan dari HMI, Hijab Mania Indonesia. Oh, Hijab Mania Indonesia. Ya, itu seluruh Indonesia. Kemarin habis di Boja itu habis kopdar seluruh Indonesia. Itu dari tahun pira Mas yang tertua kalau yang Indonesia ini? Indonesia 55 atau enggak ada ya? Belum ada ya kan? Belum ada. Belum 55. Tahun pira itu enggak ya? Tahun pira Mas yang tertua itu. Tertua kemarin itu 79. Oh, ada ya 79. Iya, ada 79 itu. Kalau yang terbaru ini tahun 2019 ini ada. Ada yang terbaru lagi atau kalau yang hijet itu udah enggak keluar lagi. Oh, yang terakhir 85. Terakhir 85 itu ya. Yang baru Himak kalau Himak. Oh, sebenarnya beda ya. Oh iya iya. Oh, beda ya. Soalnya kan kadang ada kendaraan tertentu podong yang barunya aja tambah ya, Pak. Tambah RS begini gitu ya. Enggak. Coba tanya. Dan kelebihan mesin hijet itu ngirit itu karena apa? Ya. Sekarang gini Bos, dari Klaten ya Bos ya, dari SGM Klaten sana ya. Itu sampai ke mana kemarin Bantul mana? Sedayu. Pulang balik cuma 50.000 sisa Bos. Itu. Itu perbandingannya 1 banding berapa bensinnya? Itu rata-rata ya 14. 1 banding 14? Ya 14, kadang kan ada yang 17 gitu juga. 1 liter 14 rumah? 14 14 kilo. Oh, 14 kilo. Itu 14 kilo, sekilonya 7.000. Oh, lumayan ya berarti ya, kalau untuk mobilnya kayak mobil yang baru-baru ini sekitar itu. Ya. Nek, under delay ya Mas? Ondernya sangat mudah sekali. Gampang. Terus kan enggak termasuk mahal-mahal enggak under delay? Soalnya gini, kita itu dalam komunitas itu kan saling tanya gitu. Nah, dalam mobil tua itu kan kita mempunyai organisasi, mempunyai komunitas. Kita mencari spare part under delay itu dibantu dari seluruh Nusantara itu loh. Kita mau cari under delay yang langka dari yang sulit, itu kita bisa cari di sesama komunitas gitu loh. Bagus ini maksudnya tadi loh, makanya kan satu hal yang keunikan misalnya kayak tadi Brujon atau Mas Brujon ini kan dia dari apa yang Bagong ya, yang Bagong itu berarti ya jenengan memang cenderung akan mempertahankan originalitasnya emang kan ada yang di ada variasi. Saya yang variasi jenengan pribadi variasi atau yang original gitu? Saya original. Ya? Catnya dari yang pertama gitu atau enggak? Kalau catnya kan tidak mungkin. Enggak mungkin. Kita cari yang original dulu itu ya mungkin langka sekali. Tapi anunya aja ya, mungkin under delay sih asli-asli. Iya. Kan masih toko-toko sebenarnya masih keluar itu. Masih ya? Masih keluar. Dari Daihatsu masih keluar. Oh, itu produk Daihatsu ya? Iya, Daihatsu. Terus apa naik kamu? Banyak Bos. Punya berapa mobil Brujon hijetnya? Oh, ini punya berapa? Iya. Oh, toh. Ya. Saya sendiri punya 3. Waduh, saya kenapa piye? Oh, lah masih di mobil itu. Ya, karena saking kecintaan saya sama mobil hijet dari istri pun sampai anak saya pun semua 3 hijet. Oh, tak kira saya juga 3. Itulah. Soalnya gini, saya itu mempunyai hijet itu katakanlah gini loh. Nggih. Okay. Nggak tahu, nggak pernah piknik tapi berani touring gitu loh. Nah, gitu ya. Itu kalau dia pergi Bos sama Pak Sus ini kalau pergi touring semuanya dibawa itu. Si itu di sana ini bojone apa? Enggak, istrinya dibawa. Oh, istrinya diajak tapi barang-barangnya dibawa. Itu kursi dilangkah kasih kasur Bos. Wah, enak banget ya gitu. Berarti jangan mobil iso-isoe sekaligus kayak anu Mas ya. Kayak kamar ya? Ya ini loh yang menarik itu. Nanti kita lanjutkan ini ya. Biar pemirsa penasaran. Ternyata hijet itu kalau mencintai benar itu sampai dengan beliau aja punya 3 koleksi loh ya. Dan itu tadi juga mobil bisa layaknya kamar. Nanti kan kita kupas tetap di Duduk Manis ya. Jangan kemana-mana, masih di Duduk Manis sambil duduk kita ngobrol ya. Maris.